Pembentukan Malaysia, Ketahanan dan Kekuatan. Portugis menakluki Melaka pada awal abad ke-16. Mereka berusaha mengawal perdagangan rempah. Namun, penduduk tempatan terus mempertahankan identiti dan budaya mereka. Di bawah penjajahan Belanda, rakyat Melaka terus menunjukkan semangat juang yang tinggi. Mereka kental menempuh cabaran dan terus berdiri teguh. Ketibaan British menerusi Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 membawa perubahan besar dalam pentadbiran. Rakyat menghadapi pelbagai cabaran namun kekal bersemangat mempertahankan warisan dan budaya milik mereka. Semasa penjajahan, pelbagai usaha dilakukan untuk memadamkan identiti tempatan. Namun, usaha ini gagal kerana keutuhan dan semangat rakyat yang ampuh berjuang. Walaupun berdepan dengan penindasan, masyarakat tempatan menggunakan seni dan budaya untuk mengekalkan identiti mereka. Persembahan tradisional menjadi simbol penentangan. Kebangkitan semangat kebangsaan memperkuatkan lagi perpaduan rakyat. Mereka bersatu dalam usaha mempertahankan tanah air dan hak mereka. Rakyat tempatan menggunakan pendidikan untuk meningkatkan kesedaran dan menuntut kebebasan. Institusi pendidikan menjadi medan penyebaran ilmu dan semangat kebangsaan. Melalui perit getir dan perjuangan, rakyat kita membuktikan ketabahan mereka. Hari ini, kita menghargai usaha dan pengorbanan mereka dalam membentuk Malaysia.